Ustaz, semua solat fardu ke kena baca Fatihah kuat dengar sampai telinga? Okey, macam ini. Bila kita solat, kita kena baca Al-Fatihah tu at least telinga kita dengar. Tapi nak bagi telinga sebelah kita dengar, tak perlu pun baca macam ni. Janganlah baca semangat sangat macam itu. Ganggu orang sebelah. Cukup simple je. Telinga saya dengar. Ustaz, zina dengan lain jantina haram. Tapi takkan zina dengan sama jantina haram juga? Ish. Zina lain jantina haram. Zina dengan sesama jantina lagi-lagilah haram. Sebab LGBT. Benda tu dosa, lagi dosa. Doa untuk elakkan zina mata, hati dan lain-lain. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, sucikan hati kami dari sifat munafik, sucikan amalan kami daripada riak, sucikan kata-kata kami daripada menipu, sucikan mata kami daripada melihat perkara yang haram, kerana Engkau Maha Tahu, ya Allah. Betul ke orang kafir sahaja yang dapat saksikan hari kiamat? Sebelum kiamat, Allah akan matikan semua orang yang beriman, sehingga tak ada seorang pun yang sebut nama Allah, tak ada seorang pun yang sebut La ilaha illallah, tinggal orang kafir sahaja ketika tu kiamat berlaku. Ustaz, kalau keluar hingus time solat, batal ke? Tolong jawab, merayu ni. Tak batal. Boleh. Ulama-ulama dah kata, kalau ketika solat ada hingus meleleh, nak lap guna baju ke, lap guna sapu tangan ke, boleh, sah. Betul ke kalau kuku panjang, syaitan akan berteduh kat situ waktu panas? Tak betul, itu semua mitos. Kemitosan apakah ini? Tapi kalau kita punya kuku pendek, sunnah dapat pahala. Kalau panjang sehingga menyerupai orang kafir, boleh jatuh haram. Apa hukum kalau kita guna duit hasil games online? Kalau game tu tak ada unsur lucah, tak ada unsur judi, tak ada unsur syirik, kita main, maka ianya harus. So hukumnya adalah halal duit tersebut. Tapi kalau ada unsur lucah, unsur syirik, unsur judi, maka ianya haram dan kita wajib tinggalkan game tersebut. Dan duit tersebut pun haram. Sebab itulah kalau nak main game yang tak ada unsur-unsur tersebut. Kalau orang bukan Islam yang masih kanak-kanak, masuk syurga tak? Okey. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum baligh, maka dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia belum ada dosa lagi, masih suci lagi, masih dalam keadaan fitrah. Apa hukum pukul nyamuk time solat? Okey, time kita pukul nyamuk kan ada darah kan. So, kalau darah tu sedikit, ulama kata ianya dimaafkan. Solat tak batal. Tapi nasihat saya, elakkanlah. Jika kita termakan daging babi atau anjing tanpa kita sedari, berdosa ke? Contohnya kita makan satu daging tu, kita ingatkan daging tu halal, tapi rupanya daging tu haram. Kita tak tahu benda tu. So apa-apa yang kita tak tahu, tak berdosa. Boleh ke kalau kita buat ibadah sebab nak pahala, bukannya kerana Allah? Eh, mestilah boleh. Sebab niat buat ibadah nak pahala tu maksudnya kerana Allah lah. Sebab bila dapat pahala, dapat redha Allah. Dapat redha Allah, dapat masuk syurga Allah dan dapat bertemu Allah dekat syurga. Apa hukum kalau dia sengaja tinggal subuh sebab malas bangun, tapi lepas dia bangun dia terus ganti? Hukum dia berdosa besar kerana sengaja meninggalkan solat. Hukum meninggalkan solat ni dosa lagi besar daripada membunuh, dosa lagi besar daripada berzina. Sebab tu kena bertaubat pada Allah SWT. Pada masa yang sama, dia wajib untuk ganti solat tersebut secepat mungkin. Secepat mungkin, dan jangan ulangi perkara tersebut. Sebab solat ni bukan benda main-main. Solat bukan main-main. Jaga solat betul-betul. Cinta kerana Allah tu macam mana? Pertama, pastikan cinta tu yang halal, bukan yang haram. Contohnya, cinta suami pada isteri, isteri pada suami, cinta pada keluarga, sahabat dan sebagainya. Kedua, pastikan cinta tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Boleh share apa maksud sebenar istiqamah? Istiqamah tu bukanlah bermakna kita ni tak pernah jatuh, tak pernah gagal, tak pernah buat dosa, sentiasa menaik je iman kita, tak. Tapi istiqamah ialah, walaupun berkali-kali kita jatuh, kita tetap bangkit. Apa hukum sambut hari Krismas? Bagi orang Islam, menyambut hari Krismas ataupun menyambut perayaan agama-agama lain, hukumnya haram dan kita perlu tinggalkannya. Saya penatlah sabar. Sampai bila? Sampai syurga insya-Allah, kerana janji Allah untuk orang yang sabar adalah syurga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ganjaran untuk orang yang bersabar adalah syurga. Ustaz, bagi sedikit tazkirah tentang taubat. Sahabat sekalian, Allah tak pernah jemu ampunkan kita.
Iblis tak pernah jemu nak sesatkan kita. Kenapa kita perlu jemu untuk bertaubat? Taubat ni bukan magic. Hari ni bertaubat, esok terus jadi malaikat. Tak. Tapi taubat adalah satu proses yang panjang. Step by step. Sikit-sikit. Usaha untuk tinggalkan maksiat. Kalau jatuh, bangun balik. Usaha sampai mati. Antara tanda untuk kita istiqamah dalam taubat adalah, pertama, kita doa minta ketetapan hati. Kedua, kita melazimi ilmu kerana ilmu adalah cahaya buat hati kita. Dan yang ketiga, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Dan ingat, hidup ni bukan kena taubat sekali je. Tapi kena taubat berkali-kali. Kalau boleh, setiap hari kita minta ampun pada Allah SWT. Kerana Allah amat mencintai orang yang sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Saya dah terlanjur dengan boyfriend saya. Patutkah saya tinggalkan dia lepas apa yang kami buat? Dia masih baik sangat dengan saya. Okay, pertama, taubat pada Allah. Minta ampun pada Allah sungguh-sungguh dan jangan ulang dosa zina tu lagi. Kedua, kalau mampu kahwin, segerakan kahwin. Kalau tak mampu, jaga diri. Couple seakan perlu dan single dihina. Keadaan yang telah menjadi normal. Jelaskan, 10 markah. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut benda yang ramai orang buat, nescaya kamu akan sesat dari jalan Allah. So hari ni ramai orang couple dan ramainya orang couple tu tidak boleh menjadi dalil untuk menghalalkan dosa couple tu. Kita dalam hidup ni kena ikut Quran Sunnah, bukan ikut benda yang ramai orang buat. Ramai orang buat belum tentu benda tu halal. Kalau rakam kemudian post buat benda kebaikan, bagus tak? Tergantung pada niat orang tu. Kalau dia post tu untuk nak bangga, nak pujian manusia, maka berdosalah. Tapi kalau dia tunjuk tu supaya orang boleh contohi kebaikan tersebut, maka dapat pahala.